Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Sahal At-Tustari rahimahullah, beliau diajari oleh Memarina Zidin sekaligus guru Zidin. Mulai umur halus, umur anum, beberapa tahun hanya umur, dilajari oleh Memarina Zidin amalan nang supaya selalu merasa bahwa Allah itu dekat, merasa bahwa Allah itu selalu memandang, merasa bahwa Allah itu menyaksikan. Nah, diberi sidin amalan. Nah, jadi di sini kamu wahai Sahal, amalakan. Amalakan kada banyak, 11 kali sehari. Allahumma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Nah, kan kada panjang tuh. Amalakan sampai engkau masuk kubur. Sampai mati artinya. Allahumma'i, Allah itu beserta aku. Allahu nazirun ilayya, Allah itu memandang kepadaku. Allahu syahidun alayya, Allah itu menyaksikan atasku. Nah, ma'amalakannya itu bukan diucapkan di dalam hati saja. Nah, ada berbunyi kan ya? Jadi dalam hati. Dalam hatinya Allahumma'i, artinya Allah itu beserta aku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan atasku. Nah, 11 kali itu baca. Nah, kada lawas membaca itu, aku merasakan manisnya ibadah, ujar Imam Sahal tadi. Nah, kenapa? Sebabnya orang-orang awam ini maksiat bersembunyi daripada manusia, dan mereka kada bersembunyi daripada Allah karena mereka itu kada merasakan Allah itu beserta, Allah itu selalu memandang, Allah selalu menyaksikan. Nah, kalau kita sudah jadi amalan kita, jadi amaliah kita, bahwa Allah itu beserta aku, Allah itu selalu memandang kepada aku, Allah menyaksikan atasku. Nah, itu kalau jadi amalan kita, nah, kita akan merasakan bahwa di tempat sunyi, di tempat ramai, kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.